legendaris Jupiter Jet. Gak bisa langsam. Gas mati. Karburator sudah dibersihkan. Saya itu di motor-motor kayak Karisma, Jupiter Jet, tapi giliran kakungnya ditutup ya. Oh, bensinnya ini vakumnya bocor nih. Ini basah nih. Wah, ini mah keran vakumnya bocor ini. Vakumnya bocor ini. Coba kita pakai vakum. Bisa rusak di sini. Jadi dia membrannya bocor. Otomatis dia nggak mau stasioner. Kita hidupin lagi. Mati. Nah, terus ini keluar bensin. Membrannya keluar bensin. Kemungkinan dari vakum ini udah rusak membrannya ini. Udah rusak. Kita coba hidupin enggak pakai vakum. Ini selangnya dicopot dulu. Kita mampetin ada perubahan enggak. Nanti kita hidupin dulu tanpa digas. Gas normal, lebih gede ini. Ya, gasnya normal. Kita lepas mati. Masih stasioner. Tapi kalau kita pasang gini, dia akan mati. Soalnya bensinnya kesedot. Dia bensin dari vakum ini kesedot. Berarti masalahnya di vakum. Vakumnya kita buka. Kadang sepele, tapi kalau yang nggak tahu mah, wah karburatornya nggak beres nih, ganti baru ya. Ya karburatornya udah tak otak-atik, ganti vakum masih nggak bisa. Lumayan agak guys. Bekasnya nih yang di baru ini mungkin udah rembes nih, ada bensin ada. Siap. Lah kok bisa akhirnya kali ya, akhirnya orang jarang dipakai ya. Ya udah, nanti coba dicek dulu. Oke, siap. Iya. Kita coba depan dipasang. Coba dihidupkan. Oh, gas yang gede. Gak normal ini. Kita setel gas dulu. Jalan angin masih standar. Tutup dulu. Thank you.
sesuai langsamnya. Langsamnya udah enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.